ada nggak ya giginya? Oh ada. Matanya ada nggak ya? Matanya ada. Hidungnya ada nggak ya? Apronnya buka dulu. Itu apronnya green-green abis makan apa? Egg apa alpukat? Alpukat. Enak gak? Enak. Kalau makan alpukat gimana? Oh gitu. Kalau mantap gimana? Gimana mantap? Coba kasih lihat. Oh gitu mantap. Kalau sarang heo gimana? Gimana sarang heo? Ibu ajarin boleh? Lipat dulu tiga, nah itu. Sarang heo. Itu mantap, mantap. Odi mau apa? Mau apa? Khadijah, bring your eyes dong. Smile gimana sih kalau smile? Ibu lihat giginya dong, giginya ada nggak ya? Ada nggak ya giginya? Oh ada. Matanya ada nggak ya? Matanya ada. Hidungnya ada nggak ya? Ibu. Ada. Ayah, Ibu. Ya sayang. Es krim tiap hari makan es krim. Gak apa-apa lah ya, besok udah sekolah ngaji lagi ya. Tiap hari ya. Ih, masya Allah kerennya. Benerinnya gitu. Coba ibu lihat. Khadijah tangannya turunin dulu. Terus Khadijahnya smile. Oh iya, joget-joget dulu coba ibu lihat. Tak tung ting tangga dunga tak kitang gedung tak tuh. Lidah ngedung mainan aja. Kiss dulu Kak Ajit ya, kiss dulu Kak Ajit ya. Aduh. Untung nggak lihat, kalau nggak dia ngambek. Seneng banget. Baru hidup ya Naya. Wow. Dia mau ngejar. Iya, dia mau ngejar. Hadi. Ih. Jangan diambil yang di bawah, jangan diambil, Hadi. Anginnya kenceng banget. Lagi. Ya udah, Hadi main di sini nih. Sorry. Senang banget sekarang di Singapura tuh banyak banget logo makanan halal. Jadinya buat kita tuh makin gampang banget untuk makan makanan yang halal. Dan aku selalu cari yang udah ada stiker atau logo halalnya. Jadi biar lebih aman. Sometimes sekarang gak banyak orang yang tahu kayak halal tuh taunya ayam ya halal aja. Padahal tetap ayam kalau misalnya di fotonya itu gak pakai Bismillahirrahmanirrahim yang gak halal gitu. Tapi sekarang tuh udah ada sertifikat halal di Singapura, jadi aman banget. Bahkan even aku di hotel pun aku bisa beli kayak by Grab food gitu, dia tuh udah ada logo halalnya. Jadi kita bisa dapetin untuk logo halalnya itu sendiri. Jadi happy banget sekarang, lebih dimudahin. Apalagi kalau bawa anak suka rempong, kayak dulu tuh cuma tahu beberapa tempat dan kayak agak lumayan bosen kan kalau setiap hari berapa kali makan tuh yang sama. Nah semenjak ada kayak aplikasi dan juga mereka udah punya legal untuk ada apa label halal, itu mempermudah banget. Alhamdulillah. Nah terus juga penting banget juga buat semuanya nanya gitu, kenapa sih Kak repot banget harus makan makanan yang halal? Ingat ya, makan yang halal itu akan membawa keberkahan buat diri kita, terutama kesehatan.
Nah, dan kalian juga harus tahu kalau kita terbiasa makan makanan yang haram, itu tuh bakal menarik diri kita kepada hal yang haram juga. Dan itu ada semua penjelasannya di Al-Quran dan Hadis. Makanya wajib banget kita itu makan makanan yang halal. Dan juga percaya deh, kedokteran dan juga kayak semua di negara manapun sudah mengakui bahwa makanan halal itu adalah makanan yang paling sehat di dunia gitu. Jadi maka dari itu kalau aku benar-benar menyayangkan banget kalau seandainya kita cuma taunya ya udah alkohol aja haram atau mungkin babi anjing haram gitu, tapi kayak kita masih makan ada mirinnya, kita makan yang masih ada wine-nya dan lain sebagainya. Sayang banget akan diri kita karena kesehatan jauh lebih mahal dan patuh sama Allah itu jauh lebih penting. Buat semua juga yang kemarin ibadahnya bulan Ramadan, Masya Allah tabarakallah, bagus banget, dilanjutin ya. Dan yang mungkin tadinya sempat hijrah di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan gak cuma jadi hamba Ramadan tapi juga kalian menjadi hambanya Allah, yaitu melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan suci Ramadan. Dan kalau kalian udah istiqomah di bulan Ramadan meninggalkan hal-hal buruk, terus lanjutin aja gitu, karena insya Allah taubatnya diterima. Berarti kalian juga puasanya juga lebaran juga kembali ke nol, puasanya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang banget, aku suka sedih kalau seandainya pas habis lebaran balik lagi kayak minum homer atau mungkin melakukan hal maksiat yang padahal waktu bulan suci Ramadan berhasil dia tinggalkan. Karena kita gak pernah tahu kapan waktu terakhir kita, kita gak pernah tahu kapan ajal kita menjemput. Jadi mudah-mudahan kita semua yang nonton ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Saling mengingatkan ya, karena aku juga